Halo, selamat pagi anak-anak. Nah, ketemu lagi sama video Ibu Guru. Tentunya masih dalam kondisi belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini hari Kamis, tanggal 30 April 2020. Anak-anak, tentunya anak-anak harus sehat selalu ya, tetap semangat. Bagaimana anak-anak sehat kan semuanya? Jangan lupa rajin mencuci tangan, tetap berada di rumah, jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, dan juga berjemur serta membersihkan rumah supaya terhindar dari wabah penyakit dan juga sarang nyamuk. Baik anak-anak, kita masuk ke kegiatan yang pertama. Kegiatan yang pertama, kita akan membuat ikatan kepala atau biasanya pita, tapi kali ini kita membuatnya dari kertas. Nah, kita akan membuat pita merah putih dari kertas yang nanti akan kita taruh di kepala seperti ini. Ya, seperti pahlawan, kita akan membuat pitanya itu merah dan putih, tapi dari kertas saja ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Anak-anak, nanti mama papa minta bantuannya buatkan kertas seperti ini. Bu guru pakai kertas bekas tidak apa-apa. Nah, kertasnya seperti ini, panjang. Yang penting sesuai nanti akan dibuat seperti ini. Nah, karena kertasnya ini pendek, oke, jadi nanti kertas akan disambungkan supaya kertasnya menjadi panjang. Dan pada saat kalian ikat ke kepala, bisa sampai belakang seperti ini. Nah, bagaimana detailnya? Mari kita buat. Yang pertama, kertas yang ini ada dua ya, siapkan dulu dua supaya bisa melingkar di kepala kalian. Nah, kemudian kertas yang dua ini kalian bisa lipat sama, lipat sama jadi dua seperti ini. Gunanya adalah ini untuk menggaris tengah. Nah, kan seperti ini ada garis tengahnya. Karena apa? Kita akan mewarnainya. Dan yang atas ini kita warnai dengan warna merah, dan bawahnya kita biarkan saja putih. Oke, nah, udah dilipat seperti ini. Yang atas kita warnai merah dengan menggunakan krayon, dan bawahnya tetap warna putih. Kita mulai ya. Jangan lupa siapkan dulu krayon warna merah. Seperti ini, kita warnai. Kita warnai dulu. Nah, Bu Guru sudah ada contohnya seperti ini. Dadah, ini sudah Bu Guru warnai. Oke, nah sekarang ini baru satu, dan satu lagi kalian warnai juga seperti ini. Diwarnai ya, kemudian sambungkan yang satu dengan satunya lagi. Oke, kita berikan lem. Jangan lupa siapkan lem, dan ini Bu Guru kasih space jadi tidak diwarnai sampai penuh supaya lemnya mau nempel, karena jika sudah terkena krayon lemnya lebih susah untuk menempel. Oke, seperti ini. Terus kemudian kalian tempel dengan sambungannya ya anak-anak, seperti ini. Ini ditempel di belakangnya. Oke, pada saat ini sudah menjadi panjang seperti ini, kalian paskan ke kepala kalian. Kemudian setelah pas, kalian berikan lem lagi di belakangnya. Oke, kita berikan lem di sini. Berikan lem. Lemnya sedikit banyak ya, supaya mau menempel. Oke, setelah anak-anak beli lem, ditempelkan. Setelah ditempel, nah sudah jadi seperti ini, sudah membentuk lingkaran. Oke, sudah membentuk lingkaran. Nah, sekarang bisa kalian pakai. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Kalian punya pita atau pengikat kepala yang kita buat dari kertas sesuai dengan warna bendera merah putih. Mudah bukan? Gampang sekali. Minta bantuan mama dan papa.
Mohon untuk membimbing anak-anak dan juga menyiapkan potongan kertasnya. Baik anak-anak, jangan lupa kirim foto dan video ke ibu guru. Selamat mengerjakan!